Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustaz? Nah, sebenarnya dalam pertanyaan, pendapat kita inilah yang paling enak. Karena kita tak perlu baca Al-Quran lagi. Tak perlu baca hadis. Pendapat kita. Bagaimana pendapat Ustaz tentang perilaku yang bermalas-malasan ketika Ramadan dengan menjadikan dalil utama bahwa yang tidur di bulan Ramadan itu dinilai sebagai ibadah. Ini saya rasa karena saya menyampaikan itu tadi. Lalu kemudian muncul. Begini. Kalau sekiranya tidur itu adalah ibadah, bagaimana dengan baca Al-Quran? Kalau sekiranya tidur itu adalah ibadah, bagaimana dengan membaca buku, berzikir kepada Allah? Jadi kalau tidur itu sudah dikatakan ibadah, benar. Cuman berzikir kepada Allah jauh lebih tinggi nilainya daripada tidur itu. Ibarat berpacu, karena dalam bulan Ramadan itu ibu bapak, kata Allah Ta'ala, innama yanzurullahu ila tanafusikum, Allah melihat perlombaan kalian. Yang namanya berlomba, takkan pernah orang tidur diikutkan berlomba. Kalau orang tidur disuruh berlomba, sampai dia ke garis finish? Tidak, orang sudah sampai ke sana, dia tak sampai-sampai, karena tidur nih. Maka oleh karena itu, tidur itu boleh. Dan itu ibadah. Tetapi berzikir, beribadah jauh lebih baik di dalam bulan Ramadan itu berbanding tidur berkepanjangan. Bahkan ada ulama mengatakan, kalau tidur terlalu banyak, makruh hukumnya. Ada teman saya dulu waktu kuliah di Mesir, tidur dia habis subuh, bangunnya sebelum berbuka puasa. Zuhur lewat, asar lewat. Anak Bogor. Jadi tidur dia habis subuh, bangunnya pas 5 menit mau berbuka. Nah, disitulah di waktu 5 menit itulah sembahyang zuhur di situ juga, sembahyang asar di situ juga. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berbuka puasa. Jadi kalau terlalu banyak tidur makruh hukumnya menurut sebahagian ulama fikih.